Baiklah, contoh 14 adalah berkenaan dengan bagaimana untuk kita tentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar. Encik Tan melakukan ujian larian pada mesin treadmill. Dia berlari pada kadar yang sama dan keputusan ujian menunjukkan jantungnya berdenyut 420 kali dalam masa 4 minit. Cari bilangan denyutan jantung jika dia melakukan ujian tersebut selama 12 minit. Baik. Soalannya ialah dia minta kita cari bilangan denyutan jantung okay, dalam masa 12 minit. Okey, ni soalan. Okey, maklumat yang kita ada adalah berdenyut 420 kali dalam masa 4 minit. Okey. Jadi benda pertama adalah kita keluarkan maklumat yang ada dalam soalan. Okey, daripada ayat yang dikurungkan ini kita boleh kata selama 4 minit okey, Encik Tan punya denyutan jantung berdenyut sebanyak 420 kali. Okey, so ni maklumat. Soalannya adalah kalau 12 minit, ha, berapa okey, berapa denyutan pula yang dilakukan oleh Encik Tan. Sebenarnya daripada maklumat yang pertama tadi kita dah boleh okey, cari clue. Okey. Kalau 4 minit boleh menghasilkan 420 kali denyutan okay, maka kita carilah denyutan bagi 1 minit okay. So nak cari 1 minit punya bilangan denyutan 420 bahagikan dengan 4, maka kita akan dapat okay, 420 bagi 4 kita akan dapat 105 okay. So 105 kali denyutan. Okey. Ni adalah bilangan denyutan bagi seminit. Okey, seterusnya kita nak cari bilangan denyutan bagi 12 minit. Maka kalau 12 minit okey, kita darabkanlah dengan 105. So kita akan dapat jawapan. So 105 darabkan dengan 12. So kita akan dapat 1260 kali denyutan. Okey. So ini adalah cara jika kita menggunakan kaedah unitary. Kita mencari kuantiti bagi satu bahagian. Kalau di sini satu minit lah. Okey. Namun pelajar juga boleh gunakan kaedah darab silang. Okey. Macam mana caranya adalah okey, dia dah bagi tahu 4 minit menghasilkan 420 kali denyutan. So sekarang ni berapa denyutan jika 12 minit? Okey, so kita tak tahu kat sini kan. Okey. So apa yang kita perlu buat adalah okey, sekarang ni okey, yang ni satu bahagian yang sama iaitu minit dan minit. Yang ini satu bahagian yang sama iaitu bilangan denyutan. Okey. So dekat sini kita ada dua bacaan ni. So kita tuliskan dalam bentuk nisbah. So 4/12. 4/12 okey, sama dengan okey, yang ni pun sebenarnya ada dua bacaan, 420 dengan kita tak tahu. So 420 per x. Okey, so bila dia ditulis begini, kita buat darab silang. Okey, darab silang. Okey, x okey. Sekarang ni pengiraan ini adalah kita perlu hilangkan semua penyembuh yang ada di bawah. So 12 yang dekat bawah ni bawa ke atas sini. So dia akan jadi darab 12. Okey, yang x belah bawah sini pula darab bawa seberang. So kat sini dia akan jadi darab x. Okey, darab silang. Itu maksud darab silang. So kita akan dapat 4x sama dengan 420 darab 12. Okey, kalkulator 420 darab 12 kita akan dapat 5040. Okey. Then kita nak cari nilai x ni. Nilai denyutan tadi yang dihasilkan dalam masa 12 minit. Okey. 4x ni maksudnya 4 darab x. So kita kena bawa 4 ni ke sebelah. Okey. Dia akan jadi operasi bahagi. Kemudian baru kita akan dapat nilai bagi x. So 5040 bahagi 4 kita akan dapat 1260. Okey. So begini kalau kita menggunakan cara darab silang. Sama sahaja.